Modul V berapa itu, Phil? Coba liatin mukanya. Wih, ngecek banget. Yuk langsung aja kita makan buah nanasnya guys ya. Yeay! Kenapa kok dijulukin seruntul boy? Karena lalunya seruntul. Oke, fokus. Ya, ketika liburan gini kan alangkah baiknya kalau kita bikin kegiatan positif dengan tamasya. Halo guys, ketemu lagi di YouTube-nya Kak Ulil. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Kak Ulil dan Vili akan trip ke Telaga Sarangan guys. Menggunakan bis apa Kak Ulil? Menggunakan bis Afna Trans. Yang JB berapa? Kak Ulil juga belum tahu ini JB berapa. Tapi langsung aja kita ke terminalnya biar bisa lihat langsung unitnya, bisnya, julukannya apa. Ada kata-kata nggak, Phil? Udah mandi belum? Kita bisa lihat julukannya Seruntul Boy. Seruntul. Wow, julukannya unik banget ya. Ini kira-kira bisnya pakai mesin apa ya? Kak Ulil nggak tahu ini. Kira-kira ada modul apa ya? Yuk langsung aja ikut Kak Ulil. Ayo Phil, ikut Phil. Wes ga. Oke guys, kita masuk. Dan langsung aja di spill Phil, ada modul apa aja Phil? Ada modul apa ini? Nggak kelihatan. Di zoom. Satu. Oh ya, Al-Zifa. Al-Zifa V berapa itu Phil? A. Gak ada tulisannya? Ya, ada tulisannya ki V1 nih kang. Oh iya. Ya, oke, Al-Zifa V. V1. Lalu ada lagi tuh modul yang warna kuning, modul nabati. Modul V berapa itu, Phil? Enggak tahu. Kayak Audi enggak pakai modul. Oke, berarti ada dua modul, guys, di bis ini. Lalu di samping kaca itu bisa lihat ada tulisan apa aja, Phil? Penari lintas. Terus? Driver muda. Sama? Tujuan rupiah. Apakah benar semua tulisan ini? Benar lah. Kalau drivernya muda, mari kita lihat. Oke, mari kita buktikan kalau drivernya muda. Apalagi ya guys? Oh ya, di sini kita bisa lihat di belakang Kak Ulil ini ada Desta. Untuk kursinya ini warnanya hitam ya. Dipadukan dengan warna abu-abu dikit nih di samping-sampingnya. Lalu untuk di atasnya juga warnanya abu-abu. Untuk karoserinya kita bisa lihat di sini. Karoseri menggunakan karoseri Adiputro ya guys, bukan SR. Dan di depan sini kita bisa lihat ada boneka apa ini? Monyet. Sing hewan yang ini apa? Ini tepui loh mas. Coba liatin mukanya. Wih, ngecek banget. Oke, mungkin itu aja guys. Spill dari Kak Ulil. Ntar kita lihat keseruan gimana saat mobilnya jalan. Mobil, bisnya jalan. Masih semangat semuanya. Baik, karena kita mau berangkat, saya absensi yang dari Banyumanik dulu ya, agar tidak ada yang ketiga. Yang saya sebut namanya boleh angkat tangan ya nanti ya. Halo guys, oke, sekarang Kak Ulil sudah berada di tempat duduk ini. Kita mulai perjalanan dan kita bisa lihat dan buktikan apakah supirnya tadi muda atau bukan sesuai dengan tulisannya. Thank you.
Pak. Halo guys, oke Kak Ulil mau lanjutin ya guys. Di sini Kak Ulil sedang berada di rest area KM456 Boyolali dan Kak Ulil masih menggunakan unit apa ini? Struntul Boy. Julukan yang unik. Kali ini Kak Ulil mau liatin ke kalian semuanya corong basuri dari bis ini guys. Kita bisa lihat dan ini kita buka dulu. Sini kameramen agak dekat. Nah, itu dia guys. Corong basuri dari bis Runtul Boy. Ada 6 ya, basuri beneran ini guys, bukan Cina atau bukan KW. Cina. Oke, kita tutup lagi. Nah, kalau cuma mau ngeliatin ke kalian corongnya aja sih. Untuk modulnya ini ya, Aljiva V1. Oke. Untuk suaranya kita nanti spill lagi buat lanjutan video ini. Halo guys, kembali lagi bersama Kak Ulil. Di sini Kak Ulil sudah berada di Telaga Sarangan, guys. Tapi belum sampai telaganya. Ini lagi sampai di Masjid Makmur. Baitul Makmur Sarangan. Ini ada kameramen sama anak kecil nih. Lagi makan bakso. Iya, kita bakso dulu guys di serambi masjid sini. Karena sini dingin banget dan cuacanya enak buat minum atau makan yang anget-anget. Kak Ulil mau pesen bakso dulu ya. Dan makan di sini. Halo guys. Oke, sekarang Kak Ulil sudah berada di tengah-tengah keramaian. Di sini Kak Ulil sudah berada di depan Telaga Sarangan. Di Telaga Sarangan ini ternyata sangat luas ya, guys. Terus di sini ada kuda juga. Kita bisa lihat speedboat. Lalu di samping sana Oke. Ini banyak sekali UMKM yang berjualan kerupuk guys. Kerupuk rambak. Banyak banget cemerantel. Dan di sebelah sana juga ada sate-satean, toilet umum, nasi pecel, dan masih banyak yang lainnya. Oke guys, Kak Ulil mau liatin kalian speedboatnya. Ayo kita ke sana, Fili. Oh. Yuk, ini Kak Ulil bersama Fili sama apa? Cesar. Siapa namanya? Sintayong. Bukan. Kenta. Kenta goreng. Masih record? Oke guys. Ini adalah penampilan dari Telaga Sarangan di mana di sini speedboat-nya banyak banget guys. Kalau Lil pinjem. Nah nih. Speedboat-nya guys. Ombaknya sangat tinggi ya. Ya lumayan lah. Tuh, di sana juga ada speedboat banyak banget speedboatnya. Ya, naik yuk. Kakak. Ini mau naik, Mas. Naik, Pak. Mau naik, Phil? Satu kali aja. Ayo. Berani enggak kameramen? Oh, sangat. Oh, sangat, ayo. Berani enggak? Oke, berani. Ayo. Yuk. Oke guys, karena semuanya pada berani naik, langsung aja kita coba speedboatnya guys. Oke guys, kali ini Kak Ulil mau coba naik speedboatnya. Ini speedboat pak? Iya benar, atau enggak namanya? Speedboat. Kak Ulil dan Fili itu anak-anak sudah siap.
Yuk langsung aja kita ke sana. Si Mas Wil. Aku tak diburi. Kamu di sini. Loh. Kameramen di sini. Rasa ke Mas Wil. Yang nyetir Mas ya. Pak ini mah. Yo ora kowe to, Fil. Ya boleh foto. Gimana? Jalan ya. Oke guys, ini adalah pertama kalinya Kak Ulil naik speedboat, guys. Semoga aja aman, tidak ada yang tenggelam. Aja dulu lagi dong. Wih, kencenge. Iya toh. Gimana perasaanmu? Seru. Oke. Gimana perasaanmu? Sekali mantep sekali aja kita udah kegirapan ya. Girang banget. Wih mantep. Kata-kata untuk hari ini tidak perlu kata-kata, yang penting bahagia. Asik mantap Fili. Oke, tadi Kak Ulil udah dari Telaga Sarangan. Kali ini Kak Ulil jalan menuju ke parkiran bisnya ya guys. Ada di bawah sana. Ya lumayan jaraknya sekitar 300 meter.
Ini seru banget sih, Kak Ulil barusan melewati wisata hotel atau penginapan yang ada di belakang Kak Ulil itu, guys. Kak Ulil mau nginap. Tadi Kak Ulil dari Telaga Sarangan dapat ini, guys. Strawberry. Dapat apa ya? Dapat strawberry. Gratis ini, guys. Gratis masa, tapi uang 10 ribu ku hilang. Iya. Ya gitulah. Pokoknya tadi ada cerita uang 10 ribu ku hilang, tak cariin enggak ada. Tak terus ditemu orang, orangnya bilang, "Ya udah ini Mas, tak ijolin strawberry aja gitu." Oh, ya udah. Terus tak ambil deh. Kasarnya berarti sama saja dengan membeli. Itu sama. Oh iya toh, membeli toh. Tak kirain gratis. Bukan keberuntungan. Oke, langsung aja kita buka yuk. Kita makan di sini yuk. Kecut Mas, makan. Kecut kelekmu. Oh iya. Ya enggak toh. Oh enggak. Yuk. Coba pakai parfum. Kita coba yuk. Bukain dong. Astaga, Mas Ulil manja. Jadi mantap. Tanganku megang kamera. Buka aja piye. Ayo. Ya, tipenya emang. Lewat sini tadi ya? Benar. Ya, enggak, lewat sana. Ah, seru banget, guys. Tampaknya. Lihat di sana ada bapak-bapak lagi macul juga. Mana? Halo, Pak. Ini, Mas. Oh iya. Semangat, Pak. Yuk, langsung aja kita makan buah nanasnya, guys, ya. Strawberry. Mas, kamar ini, Mas. Ya, tinggal nyabut, Mas. Semangka itu semangka. Tapi anaknya sekolah. Asli Kak Ulil makan langsung, guys. Bong, ini editan. Rasanya enak banget. Oh. Yang merah. Editan, Cak. Enggak tahu kalau yang hijau. Coba yang hijau. Nih, itu enak sekali itu. Ini aja. Wah. Oh, jatuh yang hijau. Ya berarti enggak jadi. Ini yuk langsung aja kita cobain lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan lagi buat kalian. Enak banget ini, guys. Tetep layarnya. Sisa berapa? Yang lainnya dibagi itu. Ya, lupa. Dikasih sayang Ulil. Sayang Ulil. Enak ya? Enak. Ya aku tukangnya keli, Mas. Nyekeli iki. Itu apa sih, rumput? Iya, rumput, Mas. Rumput Jepang tapi. Oke deh. Yuk, langsung aja kita ke bis, guys. Kita mau lanjut ke perjalanan selanjutnya, yaitu di warung makan resort makan, tempat makan apa itu? Kau lupa. Yuk, langsung aja kita ke sana. Halo guys, sebelum Kak Ulil perjalanan menuju rumah makan, kali ini Kak Ulil mau coba wawancara dengan sopir bisnya, guys. Nah, di sini Kak Ulil bertemu langsung dan permisi. Kak Ulil mau coba berkenalan dulu dengan sopirnya. Permisi, Pak, perkenalkan saya Ulil, ini dengan Bapak siapa? Ferry Ambon. Ferry Ambon, panggilannya? Pak Ferry. Pak Ferry atau Pak Ambon. Oke. Pak Ferry, saya mau tanya-tanya nih sebentar. Kira-kira bis yang di supir Pak Ferry ini paling jauh rutenya kemana ini, Pak? Bali. Bali ya. Afna Trans sudah pernah ke Bali, guys. Yang julukannya Seruntul Boy. Seruntul Boy. Ya, Seruntul Boy. Kenapa kok dijulukin Seruntul Boy? Karena larinya seruntul-seruntul, selip sana selip sini. Oh, gitu. Karena larinya seruntul-seruntul. Seruntul itu bahasa Jawa ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini mesinnya pakai mesin apa ini, Pak? RK280. RK280, guys. Lalu untuk karoseri apa ini, Pak? Adiputro CB5. CB5 ini ada berapa seat, Pak? Seatnya 50, bisa dibuat 32 juga bisa. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Oke. Nah, ini, Pak. Saya tuh heran sama basurinya, Pak. Iya. Kenapa? Kenapa basurinya nggak ada modul yang terbaru, Pak? Ya karena memang dipasang seperti itu dari sananya. Dari Adiputro. Nggak ada rencana mau nambah modul, Pak? Ada. Cuman nanti dulu. Oh, ada, guys. Oke, Pak. Kalau boleh tahu nih, jenengan udah berapa lama menjadi supir bus?
Saya baru, super base baru. Oh baru? Lama. Baru 5 tahun atau baru 10 tahun? Baru. Sebenarnya super gedang goreng. Dulunya? Iya. Oke, mungkin itu saja sih Pak. Wawancara singkat dari saya. Kalau boleh izinkan saya meminta kata-kata dari Bapak untuk penonton-penontonnya Kak Ulil. Yang pasti optimis, tetap jalan semangat, laju terus. Yang pasti optimis, tetap jalan semangat, laju terus. Oke Pak, terima kasih Pak Ferry. Nah mungkin itu dia guys, wawancara singkat Kak Ulil bersama dengan driver dari bus Afna Trans, julukan Seruntul Boy. Oke guys, kali ini Kak Ulil sudah berada di rumah makan Rahma. Di sini ada anak-anak yang sedang makan. Banyak rombongan-rombongan sini yang lagi makan. Di sini juga tidak cuman tempat makan aja. Tapi di sini juga ada kolam renangnya juga guys, di sebelah sini nih. Nah, di situ ada kolam renangnya, lalu juga ada seperti penginapan atau homestay-nya ya. Banyak banget di sini. Bagus banget buat staycation sama pasangan kalian kalau punya. Oke guys, kali ini Kak Ulil makan dengan menu yang tersedia di tempatnya. Kali ini Kak Ulil mengambil ayam, lauknya ayam, deket lagi dong. Ada ayam, terus ada mie hun, terus ada ini sambal dan sayuran, serta Kak Ulil ambil buah semangka. Semangka apa mas? Ini adalah di mana para penumpang dari Afna Trans sudah berada di pusat oleh-oleh Makutoromo. Halo guys, kali ini Kak Ulil sudah berada di pusat oleh-oleh dan kuliner Makutoromo di daerah mana ini? Magetan. Karanganyar. Karanganyar guys. Oke. Di daerah Karanganyar ini Kak Ulil membeli sebuah oleh-oleh. Oleh-olehnya apa Kak Ulil? Jadi Kak Ulil spill sedikit oleh-oleh dari sini atau khas dari Tawang Mangu tuh, atau biasanya oleh-oleh khas Tawang Mangu. Ada ini guys, Bobigu Bolen Ringo Upi Ungu. Ini enak banget guys. Ini tampilannya kayak gini. Oke, fokus kalian yang ke Tawang Mangu, jangan lupa mampir ke oleh-oleh sini ya, karena di sini juga menyediakan oleh-oleh khas tempatnya. Tempatnya mana? Ya itu di daerah Tawang Mangu.
Oke guys, sekarang Kak Uli sudah berada di parkiran dekat dengan wisata yang terakhir, yaitu Masjid Syekh Zayid guys. Di sini ini adalah masjid yang dimana pembangunannya selesai pada tahun 2020-an ke atas. Kak Uli lupa, mungkin 2022 kalau enggak 2023. Untuk itu di sini sangat ramai banget suasananya. Kita bisa lihat dari kiri Kak Ulil ada bis-bis banyak. Kelihatan bisnya. Dan di kanan Kak Ulil di sini juga ada bis-bis banyak juga, serta ada bis yang ada di belakang. Tolong diangkat kameranya. Di sini kita sholat-sholat dulu kalau mau jajan-jajan, dan sambil menunggu kita coba untuk masuk ke dalam masjidnya. Halo guys, oke sekarang Kak Ulil sudah berada di serambi masjid dari Masjid Syekh Zayid yang ada di Solo ini guys. Ini baru pertama kalinya, barusan Kak Ulil tadi udah lihat kamar mandinya bersih, tempat kencingnya bersih, tempat wudhunya ada di mana-mana, di luar ada dan di dalam ada. Untuk tempat wudhu dan kamar mandi atau toiletnya ada di bawah tanah ya guys. Kalian kalau belum pernah kesini, kalian wajib berkunjung ke sini ya, ke Masjid Syekh Zayid. Ini lagi baru sih guys, dan kita bisa lihat di belakang Kak Ulil itu bangunannya sangat modern, bagus banget. Oke, Kak Ulil di sampingnya ada siapa? Nah, oke langsung aja Kak Ulil wawancarai. Sebelumnya kita perkenalan lagi nggih. Saya Ulil selaku konten kreator YouTube dengan Bapak siapa? Pak Hafid. Pak Hafid guys. Nah, jadi Pak Hafid ini yang mengadakan atau mengacarakan agenda trip ke Tawangmangu dan ke sini guys. Jadi ini tuh dalam rangka atau acara apa ya, kita berwisata bersama-sama mania yang ada di sekitar Semarang. Iya, ya ini kan mumpung musim liburan ya. Mania juga banyak yang dari pelajar. Betul. Ya ketika liburan gini kan alangkah baiknya kalau kita bikin kegiatan positif dengan tamasya gitu. Mengunjungi tempat-tempat yang wisata yang jarang kita kunjungi. Kenapa kok pilihan destinasi wisatanya itu di Tawangmangu, di telaga apa ya Pak tadi Pak? Maaf. Telaga Sarangan. Telaga Sarangan, terus oleh-oleh sama Masjid Syekh Zayid ini. Nah, kalau Telaga Sarangan itu saya ambil karena pada kegiatan sebelumnya kan kita sudah mengeksplor wilayah pantai ya, wilayah pantai. Sekali-kali kita juga mengeksplor wilayah ke wilayah pegunungan, sehingga kita bisa mengetahui apa keindahan alam semesta dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, begitu. Masya Allah, luar biasa banget guys. Kira-kira ada pesan dan kesan nggak untuk penontonnya Kak Ulil ini? Ya, teruslah kita mengeksplor pariwisata Indonesia, karena pariwisata Indonesia itu tidak kalah dengan luar negeri, ya. Sehingga kita sebagai warga Indonesia itu harus bisa mencintai serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Indonesia tersebut gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih nggih Pak atas waktunya yang sudah diberikan ini di malam hari ini. Oke guys, ini adalah momen di mana Kak Ulil pertama kalinya ikut trip bersama mania-mania yang ada di Semarang, yang diagendakan atau diselenggarakan oleh Bapak Hafiz ini guys. Luar biasa, terima kasih ya Pak. Wah, sebenarnya Kak Ulil capek guys. Dari tadi Kak Ulil nge-vlog, Kak Ulil jalan-jalan. Tapi capek itu
terbayarkan karena seru. Kalian yang belum pernah berpariwisata, Kak Olil harap kalian cobalah berpariwisata mengelilingi wisata-wisata alam yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu luas dengan keindahan alamnya, guys. Mungkin itu saja, guys, video dari Kak Olil untuk video ini. Kak Olil sekalian mengakhiri, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, follow, atau subscribe.